Penyedia penginapan di lapangan terbang Kapsul Transit hari ini melancarkan hotel transit premium untuk pengembara tempatan dan antarabangsa di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA Terminal 2. Kapsul Transit Max Malaysian Authentic Experience yang dilengkapi dengan 46 katil itu turut menawarkan kemudahan setaraf hotel 5 bintang termasuk ruang istirahat, spa serta gimnasium. Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Kapsul Transit, Ryan Low berkata, Kapsul Transit Max direka untuk meningkatkan keselesaan dan kemudahan para pengembara semasa transit serta memastikan perjalanan mereka menjadi lebih lancar dan menyenangkan. Jelasnya, hotel itu menggabungkan elemen kemewahan, warisan budaya dan sentuhan artis berbakat untuk memberikan pengalaman penginapan yang unik dan tidak mudah dilupakan oleh pelanggan. Pembukaan Kapsul Transit Max itu dirasmikan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Loh Siew Fok. Mengulas lanjut, Ryan Liu berkata menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026, Kapsul Transit akan terus bekerjasama dengan Malaysia Airlines Berhad untuk menambah kira-kira 200 katil lagi bagi meningkatkan pilihan penginapan kepada pengunjung. Sementara itu, Anthony Loh menerusi ucapan perasmian yang berkata pembukaan Kapsul Transit Max bertempatan dengan usaha Malaysia dalam menyambut ketibaan pelancong dan pengembara perniagaan menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026.